Rifan Nurmulki, Pangeran Voli Indonesia yang merupakan salah satu pemain yang membantu Timnas Voli Putra Indonesia meraih medali emas di SEA Games 2021 berhasil gemparkan Jepang. Pemain yang didapuk oleh Persatuan Bola Voli untuk mempertahankan medali emas di SEA Games itu memiliki kemampuan ciamik yang tidak diragukan lagi. Bahkan performa apiknya dilirik oleh banyak tim-tim di luar negeri. Saat ini, Rifan diketahui tengah membela klub Jepang VJ Nagano Trident setelah sebelumnya sukses di Thailand bersama dengan Nakhon Ratchasima Thermal. Namun ternyata pada awalnya Rifan Nurmulki merupakan seorang anak yang tidak memiliki minat terhadap bola voli. Pemain 27 tahun itu mulai mencoba bermain voli lantaran memiliki postur badan yang tinggi, sehingga memudahkannya dalam berlatih maupun bertanding. Dia pun mengikuti berbagai turnamen voli di daerahnya sehingga menarik pencari bakat asal Surabaya Samator. Bersama Surabaya Samator, Rifan langsung mencuri perhatian penggemar bola voli di tanah air. Selama 7 tahun membela Surabaya Samator, Rifan telah menyabet berbagai gelar seperti pemain terbaik Proliga, hingga 4 kali menyabet gelar juara Proliga. Selain itu, Rifan pun melanjutkan karirnya di luar negeri dan berhasil mempersembahkan 1 gelar Liga Trofi Thailand untuk Nakhon Ratchasima Thermal sebelum hengkang ke Jepang dan cukup menuai sorotan di negeri matahari terbit itu. Sedangkan di level timnas, Rifan juga menjadi andalan yang sukses menyumbangkan medali perunggu SEA Games 2015, lalu medali perak di edisi 2017 dan medali emas di SEA Games 2019.